Sugeng Enjang, halo, selamat pagi pemirsa. Hari ini Senin 18 Maret 2019, saya Meidi Damayanti kembali menjumpai Anda dalam seputar iNews Yogyakarta. Kami telah menyiapkan serangkaian informasi menarik untuk Anda, di antaranya pimpinan daerah Muhammadiyah Bantul menggelar pelatihan menghafal Al-Quran bagi pengajar. Menerjemahkan Al-Quran lebih bermakna dengan metode corma, yakni metode yang diciptakan untuk pemula dalam belajar cepat menerjemahkan Al-Quran. Ratusan pengajar perguruan Muhammadiyah se-Kabupaten Bantul mengikuti pelatihan menghafal dan menerjemahkan Al-Quran. Pelatihan menghafal dan menerjemahkan Al-Quran ini diselenggarakan di Gedung Penerbit Erlangga di Jalan Gedung Kuning Bantul. Selain pelatihan juga digelar peluncuran Stylus Key oleh Cyber School Indonesia sebagai bentuk implementasi model belajar 4.0. Stylus Key merupakan aplikasi menulis, membaca, dan menerjemahkan Al-Quran untuk memudahkan pengguna memahami kandungan isi Al-Quran. Para peserta pelatihan ini juga diperkenalkan aplikasi mobile learning baru ini. Aplikasi yang digagas oleh dosen IT UMY sekaligus CEO Cyber School Indonesia, Dr. Dwi Joko Purbohadi, dibuat dua versi untuk guru dan murid, di mana guru bisa memantau secara langsung hasil pengerjaan siswanya. Kelebihan mobile learning ini merupakan kelengkapan untuk mengajar dan memudahkan guru memantau, serta memberikan nilai kepada siswa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Metode Qorma hadir untuk membantu umat Islam memudahkan dalam proses memahami Al-Quran dengan cara yang paling sederhana, mudah diikuti, dan juga insya Allah membahagiakan. Sebagaimana pesan Nabi, basyiru wala tunafiru, gembirakan mereka dan jangan buat mereka takut atau lari dari Al-Quran. Oleh sebab itu, sepatutnya kita belajar Al-Quran dengan cara yang membuat siapapun menjadi lebih nyaman dan juga lebih menjadi bahagia dengan Al-Quran. Jadi yang pertama, Stylus Kini berbasis mobile. Ini tujuannya adalah supaya banyak siswa yang punya semangat untuk menumbuhkan rasa cinta Al-Quran melalui menulis huruf ayat demi ayat Al-Quran. Dengan adanya mobile learning ini sebenarnya masyarakat itu bisa mengakses teknologi yang tinggi tapi dengan harga yang sangat terjangkau. Pelatihan menghafal dan menerjemahkan Al-Quran ini mendapat sambutan positif dari para peserta. Ya, ini luar biasa, bagus sekali dan masuk ke hati dan bisa merasakan dan diimplementasikan ke SD untuk pembelajaran. Sementara itu, aplikasi ini kedepannya akan dikembangkan tidak hanya digunakan guru dan murid, namun masyarakat juga dapat mengaksesnya. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.